kebakarannya itu bisa dijelaskan? Ya, belum banyak informasi yang bisa dibagikan. Yang pertama, sejak jam 17.34, halte Gandean belum bisa dipakai untuk melayani pelanggan. Oleh karena itu, rute menuju ke Cilebi dan dari Cilebi ke Jakarta menggunakan koridor 13 akan melewati jalur yang biasa namun tidak melayani halte Gandean. Adapun halte-halte yang lain yang dilalui oleh rute-rute koridor 13 tetap melayani seperti biasa. Para pelanggan yang biasa naik koridor 13 dari halte Kuningan Barat sepanjang koridor 6 menuju koridor 1 tetap dapat menggunakan layanan Transjakarta. Begitu juga dengan rekan-rekan yang biasa naik dari sepanjang jalur yang ada di atas Jawa Barat, Sukayasa, Jawa Majestik, Jawa Bayaran Lama, Seskual, Cipulir, kemudian Wadarma, Don, sampai ke Ada Malik dan Puri Desa tetap dapat melayani pelanggan dan pelanggan dapat lagi berjalan ke Bar 13 kecuali halte. Banyak penumpang di Gandean, Pak. Ini dialihkan ke mana, Pak? Jadi halte-halte terdekat dengan titik ini adalah halte Tegal Parang, halte Kuningan Barat atau Kuningan Timur, dan halte Rawa Barat. Pak, kalau kerugian, Pak? Kerugiannya kira-kira, Pak? Belum dapat ditaksir, belum dapat. Pak, ini tadi halte Tanjangan, Pak, dan berapa juga di seperti biasa, berapa? Melayani pelanggan di hari Senin memang biasanya jumlah pelanggannya di jam-jam 17.30 itu sudah sangat padat. Jadi untuk besok, kalau sendiri akan seperti normal, kita akan lalu lintas normal.